saya bongkar karena akan saya kirim ke Maluku dalam bentuk bararot. Halo Adek Farel. Hehehe, ini ada Adek Farel lagi teman-teman. Gimana nak? Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wah, kita berkeringat-keringat nih teman-teman karena di atas ini kita. Lupa subscribe ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya berbagi pengalaman perawatan anggur bersama Lito Muhammad. Nah, baik teman-teman, kali ini kita ada bunga tabulampot anggur veles teman-teman. Ini bunga anggur veles yang ada di tabulampot. Tabulampotnya ini teman-teman. Nah, ini ukuran kurang lebih 50 liter kalau nggak salah teman-teman. Ini tabulampotnya. Dan ini primernya. Primer kita bengkokkan. Kita lingkarkan sekunder, jadi sekunder ya. Setelah kita lingkarkan menjadi sekunder. Kemudian tunas-tunas yang ada di sekunder kita pelihara dan kita jadikan tersiar teman-teman. Nah, ini kita mendapatkan 1, 2, 3, kemudian 4. 4 tersiar teman-teman. Ini ada tersiar susulan, nanti akan kita pelihara juga. 1, 2, 3. Tersiar susulan. Nah, jadi sementara yang aktif ada 4 tersiar. Untuk tabulampot sebaiknya tidak usah terlalu banyak memelihara tersiar teman-teman ya, karena media yang sangat terbatas. Jadi kita usahakan sedikit saja. Itu pun sudah akan membawa bunga lumayan banyak teman-teman. Seperti ini saja kita akan hitung ya, ada bunganya. Ini 1. Kemudian ini 2. 2 teman-teman ya. Ini 2 malai dalam 1 tersier. Dalam 1 cabang teman-teman. Karena di tersier ini ada beberapa bunga juga. Nanti akan kita lihatkan. Ini kita ulangi lagi. 1, 2. Ini ya teman-teman. Kemudian ini teman-teman. Masih dalam 1 tersier. 3. Ini teman-teman. Ini 3 ya. Lanjut ke sini. 4. Ini teman-teman. Nah, 4. Lalu ini masih dalam 1 tersier ya teman-teman. Ada lagi ini 5. 5. Dan ini 6. Seperti 6. Tapi ini PHP sepertinya. Nah, ini 1 tersier saja membawa 6 dompol bunga teman-teman. Kemudian kita akan geser ke sini. Tersier berikutnya ini membawa 1 dompol lagi. Ini teman-teman. Jadi ini ada sudah 7 ya. 7. Kemudian kita geser ke sini lagi. Ke tersier yang lain. Ini ada 2 malai teman-teman. Tadi 7, sekarang 8. Oke. Kemudian ini 9 teman-teman. 9. Ini 1 tersier membawa 3 sebenarnya nih, teman-teman. Tapi ini sepertinya PHP nih, teman-teman. 10. 10 ya. Kemudian ini ada tersier juga yang membawa bunga juga. 11, 12 nih, teman-teman. Tetapi sepertinya PHP nih. Lalu tersier berikutnya ini ada 1 malai. Ini bisa dilihat 13 teman-teman ya. 13. Ini ada juga satu nih, 14 bunga. Nah, 14 bunga teman-teman. Tetapi saya akan hitung saja yang besar. Kita akan hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang besar saya ulangi ada 7 teman-teman. Ini
Satu, dua, oke. Kemudian tiga, kemudian empat. Lalu ini lima, ini yang besar. Lima. Kemudian ini enam, tujuh. Nah, tujuh teman-teman. Ini saja sudah sangat banyak teman-teman untuk di tabulan pot. Nah, teman-teman, yang ingin saya tekankan di sini, saya bukan untuk pamer bunganya, seberapa banyak bunganya, bukan teman-teman. Di sini saya ingin menunjukkan cara pembentukan primer, sekunder, dan tersier di tabulan pot ini. Kemudian, yang ingin lebih saya tekankan adalah mengapa bunganya bisa seperti ini, kuncinya ada di perakaran teman-teman. Nah, jadi saya ulangi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya yang ingin saya tekankan di sini adalah di balik buah yang lebat terdapat akar yang kuat teman-teman. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana perakaran yang lebat itu. Kebetulan ini rootstock Isabella ya teman-teman, rootstock lokal saja. Nah, ini teman-teman, ini adalah bare rot anggur dengan rootstock Isabella. Ini jenis Dixon teman-teman. Ini jenis Dixon, tadi ada name tag-nya, tapi sepertinya terendam air. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Nah, kamera bisa mendekat. Jadi di balik buah yang lebat terdapat akar yang kuat teman-teman. Untuk membuat akar yang kuat itu sendiri ada caranya teman-teman, ada triknya. Salah satunya yaitu dengan membuat media tanam yang poros ya teman-teman. Yang sering saya katakan, ke media poros itu bisa kita buat dari tanah di bawah pohon bambu, kemudian ditambah kohe kambing, lalu kita tambahkan juga sekam lapuk, sekam bakar juga boleh. Itu untuk media tanamnya yang membuat akar anggur ini begitu kuatnya, bisa seperti jenggot begini teman-teman. Nah, ini di dalam polybag teman-teman. Ini saya bongkar karena akan saya kirim ke Maluku dalam bentuk bare rot. Halo adek Farel. Nah, ini ada adek Farel lagi teman-teman. Gimana nak? Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Gitu. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wah, kita berkeringat-keringat nih teman-teman, karena di atas ini kita pasang GH, jadi panasnya luar biasa. Nah, inilah kalau kita pasang GH, cocok sekali dengan anggur, karena anggur itu suka panas. Nah, ini teman-teman, dibalik, sekali lagi, dibalik buah yang lebat terdapat akar yang sehat dan kuat teman-teman. Oh iya, kita akan lihat juga bagaimana buah anggur Veles ini ketika dia sudah besar ya teman-teman. Dompolannya wow teman-teman. Ayo kita akan tunjukkan di samping rumah. Kita akan lihat. Ayo. Nah, ini teman-teman, ini buah anggur yang ada di samping rumah. Kita akan tunjukkan. Mungkin itu kamera. Ini akademik ya. Nanti akan kita review pas panen masing-masing teman-teman. Ini jenis akademik. Coba kamera dari sana, kita lihat ke sana, itu buah semua. Nah, itu teman-teman. Nah, itu banyak buah ya. Oke. Oke, ini akademik, kemudian ini tensu teman-teman. Sudah kita review juga cara pembuahan tensu dan akademik. Oke, sebelah sini ada tensu. Nah, untuk akademik, nanti untuk detailnya kita jelaskan masing-masing lah di video yang lain, tapi ini sekilas review saja. Oke. Nah, ini teman-teman, kita geser lagi, ini harol teman-teman. Nah, kemudian kita ke intinya.
Sebenarnya di sana masih ada lagi, di situ ada Everest, ada Baikonur New, di situ teman-teman. Tetapi kita akan fokus ke Wireless yang kita bahas tadi. Nah ini teman-teman, untuk Wireless. Nah ini dompolannya, beraroma lagi. Kemudian ini ada juga, tuh teman-teman, Wireless. Di sana ada juga, tuh dua dompol. Ini ada dompolan kecil. Nah, kemudian kita akan ke sana juga, kita akan lihat lagi. Di situ ada Wireless. Nah, coba kursi. Sibal, nah ini teman-teman. Nah, ini Wireless tuh. Dompolannya, wow, besar. Ini ada yang jatuh tuh. Nah, itu lagi. Kemudian di sana juga ada lagi. Kita akan lihatkan. Nah, itu dia. Untuk Wireless. Up. Oke. Nah, teman-teman, ini dompolan Wireless-nya. Oke. Bisa dilihat ya. Di sana juga ada jenis. Oke, sekalian aja kita lihatkan sebentar. Nah, di sini ada jenis Baikonur New. Ini ada juga si Everest, teman-teman. Buah Everest besar-besar betul, teman-teman. Sangat besar nih, kalau jempol saya nggak ada apa-apanya sama buah Everest. Tuh. Merahnya cakep. Nih. Ini lagi. Kemudian ada juga Baikonur New. Wow, si cantik Baikonur New. Oke teman-teman, itu tadi review bunga anggur Wireless beserta contoh buahnya ya. Kebetulan kita sedang ada yang berbunga dan berbuah. Itu tadi bunga di tabulan pot. Kita sudah detailkan cara pembentukan primer, sekunder, dan tersier. Dan sebenarnya pokoknya sekali lagi yang saya tekankan di situ adalah kuncinya di balik bunga yang lebat ada akar yang kuat, teman-teman, seperti di video itu tadi. Nah, jadi kuncinya ada di akar. Bagaimana cara akar agar berkembang banyak seperti itu? Ada di media tanam, teman-teman. Jadi kalau media tanam bagus, akar akan berkembang dengan banyak untuk membawa nutrisi, mencari nutrisi, kemudian dibawa ke seluruh bagian tanaman. Nah, jadi disitulah kuncinya. Baiklah, untuk teman-teman yang membutuhkan bibit juga, sekali lagi, bisa hubungi nomor WA yang ada di pojok kanan bawah layar, teman-teman ya. Insya Allah valid, insya Allah amanah, nggak usah khawatir. Lalu untuk teman-teman juga yang belum subscribe, silakan subscribe agar channel ini semakin berkembang untuk berbagi pengalaman ke teman-teman semua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, di share juga ke teman-teman yang lain agar teman-teman dapat mendapatkan manfaatnya dari video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam nganggur, mari panen anggur bersama Lito Muhammad.